anak buah semua yang yang ngaraknya anak buah semua anak buah semua تفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك أشهد العرب والعجم وإمام مجد طيبة والحرم وترجمني بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمه والحكم ابي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد شرفي يا رب زد شرفي يا بكرم وتعزيما ومعابه وبرا وان كل صحابه وقرابه رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين Selamat datang kami ucapkan Pada calon biasa dan pria Kulau bapak Berjontoh dan ibu Sri Mulyani Untuk segera menuju ke tempat Abdul Nikah yang sudah disiapkan Jalannya jangan terlalu cepat Selangkah demi selangkah Terutama calon menantu Rizky Arianto Sebelum memasuki acara Abdul Nikah akan dikalungkan bunga terlebih dahulu tanda selamat datang dan cinta dan kasihnya, yaitu ibunda daripada Santi Burosita akan mengalungkan bunga kepada calon menantu kesayangannya, yaitu saudara Rizky Aryanto. Untuk itu, saudara Rizky Aryanto Bidadapa Karyanto untuk maju selangkah demi selangkah diapit oleh ayah anda dan bundanya. Untuk itu kepada saudara Rizki maju selangkah demi selangkah. Kemudian Ibu Rosita untuk berkenan mengalunkan bunga kepada calon menantu kesayangannya saudara Rizki Arianto bin Bapak Marianto. Kemudian Bapak Muhammad Sehu dan Ibu Rosita berkenan untuk mengampit Saudara Rizky Arianto untuk menempati atau menuju ke tempat abdu nikahnya. Diiringi oleh seluruh besar Bapak Marianto, baik itu ibunda dan ayahandanya, serta paman dan juga tante dan keluarga besar daripada Bapak Marianto. Untuk itu, Bapak Muhammad Sehu dan Ibu Rosita Mengapit saudara Rizki Arianto Untuk berkenan menuju ke tempat waktu nikah Diiringi oleh Bapak Marjanto Dan juga Ibu Sri Mulyani Dan seluruh gusar Bapak Marjanto Untuk itu kami persilakan Maju selangkah demi selangkah Untuk menuju ke tempat waktu nikah Antara Rizki Arianto bin Bapak Marjanto Dan Ibu Sri Mulyani dan juga Santi Rosiana Bin Bapak Muhammad Sehu dan Ibu Rosita Untuk segera Menuju ke tempat waktu nikah Jangan terlalu cepat Ananda Pelan-pelan saja Diapit oleh Ibunda Dan Ayahanda daripada Santi Rosiana Silakan Di sebelah kanan Ya yeah. Kemudian ibu dan bapaknya sebelah sana. Bapak Marianto dan ibu. Bapak sini. Pak Sehu, langsung kemari saja. Selamat datang kami ucapkan pada akhirnya Al-Mukarram Al-Ustaz Taufik Anwar SA baik Kori yang akan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum Abdul Nikah. Saksi dari mempelai wanita, silakan. Saksi dari mempelai wanita, saksi mempelai atau calon mempelai pria Pak Haji Suparmi silakan duduk Sekali lagi untuk besar Bapak Marianto yang masih berada di luar Masih ada kursi yang kosong di dalam silakan untuk dipenuhi terlebih dulu terutama keluarga inti. Keluarga inti dari Bapak Marianto dan Ibu dan Bapak Muhammad Saihu. Bapak Mariadi dan Bapak Marsandi berdampingan sebelah sana Pak. Di sini aja Pak. Bapak Maryadi Pak Jis sini berdua Dari keluarga Bapak Marianto masih ada kosong, silahkan duduk aja Ibu. Atau ditambah kursinya. Kemudian keluarga dari pihak mempelai wanita, silahkan untuk masuk aja ke dalam, terutama keluarga intinya. Yang masih berada di luar karena acara akan segera kita mulai. Bapak Ibu mohon menunggu sebentar ya karena menunggu Bapak penghulu belum tiba di tempat afdhol nikah. Barangkali panitia snack yang sudah disediakan mohon dibagikan dulu. Untuk para panitia sebelum acara dimulai, snack yang sudah disiapkan dibagikan terlebih dahulu. Sambil menunggu kedatangan Bapak Penghulu. Mohon bersabar dulu, Bapak Ibu. Ya, udah kebesar, Bapak Marianto dan Bapak Muhammad Syehu. Mohon sebentar, bersabar dulu. Baik sekali lagi kepada panitia snack yang sudah tersedia dibagikan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai acara waktu nikah pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala halla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. قال الله تعالى في القران الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وان تعدنا ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كم يملكان فرعلم para sepuh bini sepuh para hujaj para asadid bapa-bapa ibu-ibu wabil khusus yang kami hormati keluarga besar bapak Marianto dan ibu Sri Mulyani yang terhormat keluarga besar bapak Muhammad Sehu dan sekeluarga hadirin yang dirahmati Allah subhanahu ta'ala Alhamdulillah Kita panjatkan pujian syukur kehadirat Allah Yang mana dengan izin Allah Pada pagi hari ini yang cerah Kita sama-sama Akan menyaksikan Acara yang sangat sakral Yaitu Abdul Nikah Antara saudara Rizki Arianto bin Bapak Marianto Ibu Sri Mulyani dengan Andanda Santi Rosana bin Bapak Muhammad Sehu Ibu Rosita mudah-mudahan dengan berkumpulnya di tempat ini Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya Wabil khusus pada calon mempelai wanita dan juga calon mempelai pria, dan mudahan di depan ini pula Allah berikan rahman dan rahim taufik dan hidayah serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Salat dan salam senantiasa kita curahkan, kita limpahkan kehariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil kiamah. Bapak-bapak ibu, ibu, abli khusus calon besan mempelai pria, keluarga besar Bapak Marjanto dan keluarga besar calon mempelai wanita, keluarga besar Bapak Muhammad Sehu Pada pagi hari ini akan kita sama-sama saksikan acara yang sangat sakral abdu nikah ini yang mana kedua calon pasangan antar Rizki dan juga Santi dalam mereka abdu nikah pada pagi hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar dengan baik tidak ada hambatan tidak ada halangan dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita buka acara pada pagi hari ini dengan umul Quran Suratul Fatihah yang mulia. Mudah-mudahan dengan keberkahannya, dengan muziatnya, dengan sifatnya Rahman dan Rahimnya Suratul Fatihah, apa yang dikerjakan oleh Bapak Muhammad Sehu dan Bapak Marjanto mendapatkan rido serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhadidiyah binatul qabul wal maqbul fi hajatina bapak maranto dan bapak muhammad sehu turahman rahim wa wal hidayah wal indaya wal barakah pissallallahu alaihi wa sallam al aqdun nikah riski aryanto wasanti rosania bil fatihah auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya Allah. amin ya Allah ya rabbal alamin Bapak sekalian mengikuti acara berikutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim yang akan dibacakan oleh ahina Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Hajj taufiq Anwar SA untuk itu kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق من هذا وبث منهما رجالا

بسم الله الرحمن الرحيم <applause> ومن خلق لكم من انفسكم ازواجا ومن, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا وَجَعَلَ بينكم معده ورحمه ومن ايات

ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Qulahu la ilaha illallah. warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak sekalian, demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul al Karim yang telah dibacakan oleh Ahina Alim Karam Al-Hajj Taufik Anwar SA. Mudah-mudahan yang membaca dan mendengarkan mendapat rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang pada Bapak Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Gadung. Ahina Alim Al-Hajj Busro SAG yang akan dan insyaAllah akan membantu jalannya aktunika antara rezeki dan Santi. Hadirin bapak sekalian Oleh karena itu Acara selanjutnya Mari kita saksikan acara yang sangat syakran Abdu nikah antara saudara Rizki Aryanto Bin Bapak Marianto Ibu Sirwiyani Dengan Ananda Santi Rasalia Bin Bapak Muhammad Sehu dan Ibu Rosita Untuk itu kepada Ahina Al-Mukarram al ustadz Al-Hajim al Usra S.A.G Sebagai penghulu dari kantor urusan agama kecepatan Kulbedung kami mohon untuk membantu jalannya Atudga pada pagi hari untuk itu kami persilakan Baik Bapak-Ibu, sambil menunggu Bapak Penghulu menyampaikan berkas sebagai wali nikah pada pagi hari ini itu ayahanda saudara Santi Roslania saksi dari mempelai pria itu Bapak Haji Suparmin sedangkan saksi daripada mempelai wanita Al Ustaz Jahrudin yang sudah tiba dan sudah berada di tempat-tempat akto nikahnya oleh karena itu kepada seluruh keluarga besar Bapak Marianto dan juga Bapak Muhammad Sehu dan keluarga mari kita sama-sama saksikan kembali acara yang sangat sakral Abdul Nikah antara Rizki Aryanto Bibata Maryanto Ibu Sri Mulyani dengan Ananda Santi Rosena bin Bapak Muhammad Sehu dan Ibu Rosita yang akan dipandu langsung oleh Bapak Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulogadung Akhina Al-Mukarram Al-Hajj Busra SAG Untuk itu sekali lagi kami persilakan. Ingin diriku jadi seperti mereka agar aku berharga, bisa berbangga. Dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya Kiranya aku salah Ternyata salah Bukan kau tak السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali wa sahbihi man tabi'ahu ila qala Allah ta'ala fil quranil karim a'udhu billahi rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an min anfusikum azwaja, ilaiha wa ja'ala mawaddata wa rahmah Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nagaha wa angkaha lillah istahaqqa wilayatullah. Shadaqallahu alazim wa shadaqa rasulil karim. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, para asatid, asatidah, para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan Taklim kami Kami hormati keluarga besar Bapak Muhammad seihu dan Ibu Rosita Juga Yang kami hormati keluarga besar Bapak Amaryanto dan Ibu Sri Mulyani Yang kami hormati Bapak Haji Suparmin selaku saksi dari pihak mempelai pria kami hormati Bapak Zahrudin selaku saksi dari pihak mempelai wanita berbahagia saudara Rizky Arianto dan saudari Santi Rosalina Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, khusus nih guru saya Ustadz Taufik Ustadz Haji Taufik Anwar yang baru saja pulang umroh makanya suaranya masih rada-rada serak <laughs> malum capek ya Ustadz Bapak Ibu yang kami hormati pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan menyaksikan acara akdu nikah antara saudara Rizky Aryanto yang lahir di Sukoharjo tanggal 9 Desember 1995 warga negara Indonesia agama Islam pekerjaan negara swasta tempat tinggal di kampung jati RT7 RW3 Jati Pulau Gadung Jakarta Timur putra dari Bapak Marianto dan Ibu Sri Mulyani statusnya masih jejaka datanya seperti itu benar mas Ayah. Alhamdulillah Insya Allah akan menikah dengan calon istri yang bernama Santi Rosaliana yang lahir di Jakarta tanggal 4 September 1997 warga negara Indonesia agama Islam tempat tinggal di Tanah Koja RT10 RW5 Jati Negara Kaum Polo Gadung Jakarta Timur Putri dari Bapak Muhammad Seihu dan Ibu Rosita dan status masih perawat betul datanya Pak ya Insya Allah ya akan menjadi wali nikah yakni wali nasab ayah kandung dari saudari Santi Rosaliana yakni Bapak Muhammad Sayyidhu ST bin Haji Amari yang lahir di Surabaya tanggal 21 September 1971 tempat tinggal di Tanah Poja, RT 10 RW 5 Jatinegara Kaum Pulau Gadung Jakarta Timur betul datanya Pak ya? iya Pak, saksi ini bener orang tuanya, Pak. Ya, eh, saya khawatir ngaku-ngaku orang tua, Pak. Ini sengaja saya bacain datanya, iya, oh Pak RT-nya, nah, iya, RT juga, besan juga. Alhamdulillah, tapi jangan karena besan diiyahin aja gitu, loh, iya. <gifat> eh. Saya khawatir aja kalau nggak dibacain nanti datanya salah gitu harus bolak-balik mending kalau bolak-balik ngurus ini segala macam ribet nantinya hmm, Salah satu huruf aja repot kadang. ya dan khawatir juga nanti ada yang teriak di belakang papa Satu di belakang siapa tapi alhamdulillah nggak ada ya Insya Allah masih bujang ting-ting ya <laughs> Baik Bapak Ibu yang kami hormati data sudah saya bacakan dan tidak ada masalah Sebagai saksi yang tercatat dalam berkas kami Saksi yang pertama adalah Bapak Haji Suparmin Dan saksi yang kedua Bapak Zahrudin. Ya walaupun kita semua menyaksikan Namun tidak muat kalau saya masukin semua ini Cukup dua orang saja Baik untuk uh, selanjutnya Mas Rizky Arianto sudah siap untuk melanjutkan pernikahan nih, mas ya Iya eh, siap dengan segala resikonya ya Iya, insya Allah siap. Tahu resikonya mas? Hah? Tahu ya? Iya, apa? Enak. <guruh> 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 Jangan cuma enaknya doang, enak enak aja, enak aja. <guruh> ya. Kemarin ikut susaten nggak mas? Ikut susaten nggak? Kursus calon pengantin di KUA atau di Kemenag? Ikut Oh, yang di mana? Di kemenang apa yang di KUA? Yang di KUA. Yang di Kaua sini. Hmm, iya, iya. Yang tanggal berapa kemarin? Tanggal 20. Eh. Ya, pokoknya minggu-minggu yang lalu ya. Uh, pembicaranya siapa, Mas? Ya? Yeah? Pembicaranya? Iya. Yeah. Narasumbernya yang di sini siapa? Kemarin lupa ya itu yang di situ kemarin itu pembicaranya selain dari puskesmas ada juga orang KUA nya yaitu Ustadz Haji Ahmad Bushro kenal orangnya ya kali ke kenal Ed dah gue <guluh> ngisi seharian masih kagak kenal juga <guluh> Insya Allah tapi nggak apa-apa ya namanya juga baru ketemu sekali ya Baik, yang jelas eh, pernikahan itu ini baru pintu ya Mas ya, baru pintu ibarat anak pengen sekolah anak biar pinter maka dia disekolahkan, dia baru masuk sekolah belum pinter, sama seperti halnya pengen keluarga menjadi keluarga sakinah baru nikah ini belum jadi sakinah ya baru permulaan baru permulaan, baru ada ketenangan sedikit-sedikit yang tadinya pulang malam diomelin gitu ya nah, dicurigai, tapi kalau sekarang udah mulai tenang dah kagak pakai pulang lagi gitu kan, langsung nginep gitu iya yeah. itu udah mulai tenang tuh, nanti selanjutnya diusahakan maka dalam membina rumah tangga itu nggak langsung kita menjadi sakinah maka harus ada Mawadah harus ada rohmah, ya. Sakinah tujuan kita pengen tenang. Mawadah maka ketenangan itu harus didasari dengan saling cinta, ya. Harus didasari dengan saling mas, saling apa, masya Allah. Ini sebenarnya Mas cinta nggak sih sama Mbak Santi? Hah? Benar? Saya jadi ragu ini begini. Sakinah itu harus didasari dengan mawadah dan rohmah, ya. Mawadah itu saling cin, cinta. Harus ada cinta dulu. Kita kalau nggak cinta sama pasangan kita yang ada tiap hari itu ya senyum-senyum asem lulu gitu loh. Eh hey, ya cintanya lama ya nunggu dulu nunggu proses <laughs> ya jadi dengan ada pertama cinta dulu itu ada senang rasa ada rasa senang kita gitu terus yang kedua dengan rahmah rahmah itu rasa ingin membahagiakan pasangan ya Suami merasa ingin membahagiakan pasangan bodoh amat deh istriku, mau kayak gimana? Yang penting saya nggak tega, saya nggak rela kalau istri saya itu sengsara. Ada rasa sayang terhadap istri, ya, rasa sayang, wah kasihan, sayang gitu. Itu yang namanya rahmah. Ya. Ada perasaan dari dalam diri kita ingin pasangan kita itu selalu bahagia, tidak ingin pasangan kita itu menderita ya karena itu untuk mendapat ketenangan dalam berumah tangga itu harus ada ya warohmah ya mawadah ya. kalau mawadah itu kalau kata anak sekarang aku mencintaimu karena kau mencintaiku sama-sama cinta ya. kalau rohmah itu aku ingin membahagiakanmu ya. sekalipun kamu tidak membahagiakanku tapi kita tidak mau pasangan kita sengsara ya nah, ah. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kedua mempelai su apa? mempelai pria sudah siap untuk melanjutkan pernikahan ini. Karena itu, untuk lebih afdolnya, kita sama-sama dengarkan pembacaan khutbah nikah terlebih dahulu. Nah, langsung khutbah nikahnya. Ya, ya, ya monggo. Kalau mau izin dulu atau sudah izin. Ya. Izin dulu iya iya kalau mau izin dulu berarti kita kesana dulu ya tapi kalau langsung ya kita langsung aja ya ya baik berarti kita kesana dulu ya mohon izin dulu ya sama Bapak lah kan izinnya sama Bapak Iya, izinnya izinnya sama wali. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa, Papa dan Mama yang Santi hormati, pada kesempatan kali ini di hadapan para saksi. Santi mohon maaf lahir dan batin karena selama ini mungkin Santi telah, Santi telah menyusahkan papa mama Santi yang memiliki dosa memiliki hilaf baik yang disengaja atau tidak disengaja karena itu, Santi Mohon maaf, mohon ikhlas. Selanjutnya, Santi mohon kepada Papa untuk menikahkan Santi kepada calon tunangan Santi, Rizky Arianto. Santi Ikhlas, Santi Rido, Papa menikahkan Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Santi, Papa dan Mama Ikhlas dan Ridho. Insyaallah sebentar lagi bapak akan menikahkanmu dengan calon tunanganmu Rizky Arianto bapak ikhlas bapak Ridho semoga kalian dapat menjalin rumah tangga. Yang saki namawah dawarahma dalam riddah Allah, Alhamdulillah tadi Ananda Santi telah mohon izin untuk menikah dan kita dengarkan ayah anda dengan tulus dan ikhlas dengan penuh keriduan akan sanggup dan akan menikahkan putrinya dengan Ananda Rizki karena itu selanjutnya untuk lebih afdol acara ini kita sama-sama dengarkan pembacaan khutbah nikah yang insya Allah akan dibacakan oleh akhirnya kiram al Ustaz K.H. Muhammad Taufik Anwar kepada beliau kami persilahkan الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن الله تعالى أحلن وندب إليه وحرم السفاح وأوأد العذاب الأليم عليه وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود فاني مكاثر بكم الامى يوم القيامه ثم ان النكاح سنه الانبياء وشعار الاولياء وجنه الاطقياء قولوا جميعا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من ترك الصلاه ومن التقصير فيها وفي الزكاه استغفر الله من ظلم العباد استغفر الله من جميع المعاصي والذنوب اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وآمنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام sama-sama saksikan hijab kabul bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah assalatu wassalamu rasulillah iya rizki arianto bin marianto muzawi juga alamah amarallahu ta'ala bi min imsakin bima'rufin atau tasrihim bi Bismillahirrahmanirrahim Sa Saudara Rizky Arianto bin Marianto saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya yang bernama Santi Rosaliana kepada engkau dengan mas kawinnya berupa cincin emas 10 gram dan uang juta 119 satu, satu, rupiah tunai saya terima nikahnya dan kawinnya Santi Rosalina binti Muhammad Sayu dengan mas kawin tersebut tunai sah Alhamdulillah ah, barakallahu lakobarakha alaikum wa jama'a khair al-fatihah

Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu na min wa nar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin Allahumma alif bina rizqi Aryanto wa santi rosaliana kama alaf baina adam wal hawa wa alif huma kama alaf ta baina yusuf wa zulaiha wa alif huma kama alaf ta baina Muhammadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhrajat al kubra wa syatari Allahumma rabbana fi dunya wa wali warhamhuma kama shaghira Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Alhamdulillah. Baik, silakan uh, mempelai putri untuk dibawa ke ruang nikah ruang akan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismiku, istriku saya berikan mas kawinnya berupa cincin emas dan uang tunai sebagai suatu kewajiban dari saya. Semoga bermanfaat dan agar dimanfaat, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih suamiku. Saya terima mas kawin ini. Insya Allah akan saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. ya baik acara aku nikah Alhamdulillah telah kita laksanakan dengan lancar tadi Mbak Mas ya itu simbol aja ya mbak ya hai kayaknya udah keliling lihat-lihat ke sana kemarin ya ada apa ini masih rame nih, tenang aja ya jadi tadi hanya simbol saja ya jadi serah terima mas kawin sudah mbak jangan lupa ya atas jerih payah suami hasil kerja suami karena suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga maka Mbak hormati suami senantiasa cium tangan ya Mbak ya. Suami mau berangkat kerja ataupun pulang kerja cium tangan jangan lupa ya. Iya, menghormati kerja suami, usaha suami, tanggung jawab suami. Dan suami juga jangan lupa tetap dibina kasih sayang terhadap istri ya. Jaga kehangatan keluarga, sayangi istri kalau mau berangkat kerja ataupun mau kemana mau pergi cium kening istri ya itu simbol saja mencium kening istri ketika mau berangkat ma papa mau berangkat kerja cium kening istri suami cium apa istri cium tangan suami ya dan lakukan itu setiap hari terus ya Walaupun udah sepuh udah tua nggak apa-apa biarin. Walaupun anak udah banyak juga biarin aja orang mau ngomong apa. Tapi kita sendiri yang membina itu, ya istri menjaga ya kehormatannya dan juga uh, istri senantiasa menghormat menghargai jerih payah suami. Berapapun yang dibawa oleh suami hasil kerjanya tetap harus dihargai, ya Mbak ya. Uh. Baik dari kami dari KUA Kecamatan Pulau Gadung mohon maaf apabila ada salah ada khilaf baik dalam penerimaan pelayanan maupun pelaksanaannya kurang lebih mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu hadirin sekalian khususnya keluarga besar Bapak Muhammad Sehu dan Bapak Marianto telah kita saksikan acara yang sangat sakral itu akto nikah antara Rizki dan Santi dan Alhamdulillah pada pagi hari ini telah tercatat di kantor urusan agama kecepatan Pulau Gadung maka dengan demikian antara saudara Rizki dan Ananda Santi sudah sah menjadi suami istri dan kita doakan mudah-mudahan antara Rizki dan juga Santi kelak kita mohon kepada Allah dan kita berdoa dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu taala dipanjangkan umurnya dipanjangkan jodohnya dimurahkan rezekinya dan kelak mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha amin ya rabbal alamin kami ucapkan kepada bapak penghulu kantor urusan agama kecamatan Pulau Gudung Al-Mukarram itu Al-Ustaz Al-Hajj Ahmad Mesro SAG kami ucapkan terima kasih banyak dan selamat jalan mudah-mudahan sampai di tempat tujuan sekali lagi anda Rizki dan juga Santi tadi buku nikahnya mana dia dulu buku nikahnya buku nikahnya dulu pegang dulu mana buku nikahnya Buku nikahnya ditunjukkan dulu dipotok dulu, cover dan isinya takutnya nanti fotonya lain. Mana itunya, buku nikahnya tadi. Fotografernya ini dari jauh, dari majalah Tempo, Tempo atau jadi, tiba-tiba ini, mudah-mudahan jadi. Sini berdua dulu. Pohon kiranya para panitia. kursinya mohon dibantu dikeluarkan lagi serta meja-mejanya dari keluarga mempelai wanita dan juga mohon dibantu kursinya diturunkan lagi disusun serta meja-meja juga beranti lapang dan akan memberikan ucapan doa restu namun sebelumnya ada acara cucu lampat terlebih dahulu apa iya yang... Mana tadi buku nikahnya? Biar cepat mas. Ayo fotografernya udah siang nih. Mau dipakainya bagaimana? Ya. Tolong kursinya bapak-bapak. Panitianya mohon dikeluarkan dulu. Bismillah dulu ki. Bismillah dulu pelan pelan, pelan pelan pegangnya jangan kencang kencang pelan pelan bang, Aduh penuh dengan mesra do. Bismillah dulu. Masuknya yang pelan pelan. Ojo ke susu lagi. Hmm. Berpandangan dong. Aduh kayak film India gitu. Uh, senyum senyum. Uh sudah Santi memakan lagi pelan-pelan uh, Santi uh, pegang tangannya jangan salah megang Rizky kaku banget oh, jadi istri kok itu nah sampai miring-miring Bismillah dulu Santi bismillah dulu, pakain dulu. Jangan salah pakai dipandang dong istrinya suaminya. Aduh. Uh. Ulang lagi cium keningnya. Cium keningnya di atas pelaminan. Cium pelan-pelan. ojo gemeteran iki. Cium keningnya. Cium selamat wes wes ke wal wes ya oke baik bapak bapak keluarga besar bapak Marianto dan juga bapak Sehu acara selanjutnya yaitu acara kiraban oleh karena itu saya pembantu acara akad nikah pada siang hari ini mohon maaf atas segala kekurangannya Mohon maaf dan segala kehilapannya Barangkali cara memandu Abdul Nikah pada pagi hari ini Dari awal sampai akhir Oleh kantor saya sekali lagi selaku pemandu acara Abdul Nikah Mohon maaf atas kekurangannya Bila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh